Hai, hai gamers, balik lagi nih bersama aku, Oh Baby. Dududu, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan kayak gini, kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja ya gamers. Kembali lagi kita ngebahas tentang Mobile Legends nih gamers. Kali ini kita bakal ngebahas tentang pro playernya nih. Cuma bosan kan kalau cowok terus? Seperti yang kita ketahui nih, cewek juga gak kalah hebat nih pro playernya sama laki-laki. Yang bakal kita bahas kali ini adalah BTR Vivian. Yap, sport player dari Bigetron ini bakal kita kupas tuntas nih tentang profilnya. Langsung aja lah, daripada berlama-lama, kita mulai video pembahasannya. Let's check this out! Pembahasan yang pertama adalah profil dari BTR Vivian. BTR Vivian adalah perempuan yang lahir di Depok pada tahun 1998 silam. Berarti usia BTR Vivian sekarang adalah 23 tahun. Agama yang dianutnya adalah Islam nih gamers. Namanya dikenal karena dirinya merupakan role Mobile Legends yang tergabung dalam tim Bigetron Esport. Siapa sangka nih, nggak cuma pintar main game aja, Vivian juga telah menyelesaikan pendidikannya loh di bidang akademis. Kepo nggak? Sabar ya, ikutin terus pokoknya pembahasan konten kali ini. Nggak cuma main Mobile Legends aja nih, wanita cantik ini juga hobi loh berolahraga. Hayo, ada yang bisa nebak nggak nih, olahraga apa yang sangat digemari dari Vivian? Yang jawab basket, kalian betul banget nih gamers. Ternyata dari dulu emang Vivian hobi juga nih main basket. Keren ya gamers, cantik-cantik anak basket. Sekarang jadi pro player Mobile Legends. Yang kedua, YouTuber dan streamer gaming. Vivian alias Vivi Indrawati ini diketahui mulai mengawali karirnya sebagai gamer sejak dirinya bergabung bersama dengan tim e-sport Bigetron e-sport Battle Angel pada tahun 2019 lalu. Di samping menjalankan karirnya sebagai pro player, Vivian ternyata melebarkan sayapnya ke dunia yang lebih luas nih gamers. Vivian menekuni juga dalam dunia YouTube dan streaming gamenya nih. Sampai saat ini sudah lebih dari 180.000 subscriber di channel YouTube-nya nih gamers. Kontennya udah pasti tentang gameplay dari si cantik ini dong. Nggak cuma buat sekedar konten, dalam aktivitas di YouTube dan streamingnya ini, Vivian juga sering banget sharing sama player cowok atau pro player lain yang mainnya udah pasti jago-jago. Nah, buat kalian yang mau jago kayak Vivian, coba deh tonton YouTube-nya dan terapkan ke gameplay kalian ya gamers. Yang ketiga, lulusan Politeknik Negeri Jakarta. Nah, seperti yang tadi udah bikin kalian penasaran nih, kalau Vivian telah menyelesaikan pendidikannya di bidang akademis. Mungkin gak banyak yang tahu nih, kalau ternyata BTR Vivian ini menempuh pendidikan diploma di Politeknik Negeri Jakarta. Ia diketahui mengambil jurusan Graphic Arts Engineering. Keren juga nih, ternyata emang selain menghabiskan waktunya untuk main game, Vivi masih tetap fokus loh gamers pada pendidikannya. Pastinya, karena pendidikan itu penting, makanya kalian juga harus bisa banget ya gamers buat bagi waktu antara pendidikan dan juga hobi. Biar kalian kalau lagi main game gak kena marah sama orang tua, kalian tunjukin deh ke orang tua kalian kalau kalian juga pintar di sekolah dengan nilai yang memuaskan pastinya dong. Yang keempat, eksis di sosial media. Gamer, content creator, pinter, udah pasti dong aktif juga di media sosialnya. Yep, Vivian sangat eksis juga pastinya di sosial medianya. Mulai dari Instagram sampai TikToknya juga hampir ada update nih tiap harinya. Vivian ini emang sosok yang lucu dan gak bisa diem banget ya gamers. Kalau menurut dia, diem itu lebih capek ya adik-adik. Dia selalu memanggil netizen kesayangannya dengan panggilan adik-adik atau terkadang ia juga memanggil dengan panggilan Chong. Buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja ya kepoin juga sosial media pribadinya BTR Vivian. Dan yang terakhir adalah prestasinya.
Gak afdol deh gamers, kalau kita lagi ngomongin pro player tapi gak kita bahas nih dari segi prestasinya. Nah, Vivian ini udah punya banyak prestasi dong pastinya, ya apalagi di bidang e-sports. Selama bergabung dengan Bigetron Esports, diketahui kalau dirinya juga sudah menyumbangkan beberapa prestasinya. Di antaranya Go Gamers Gamers Evolution 2019 dan juara turnamen Female Esports League MLBB 2020. Gak cuma itu aja, belum lama ini juga Vivian udah berhasil membawa timnya menjuarai WSL Season 3 setelah 2 season sebelumnya EVOSLING yang mendominasi turnamen tersebut nih gamers. Keren banget deh roamer dari BTR Ladies yang satu ini. Nah itulah ya gamers, kurang lebih profil dari BTR Vivian. Buat kalian langsung aja yang kepo tentang kesehariannya dari BTR Vivian, kalian bisa langsung kepoin sosial medianya nih gamers, atau mungkin subscribe channel YouTube-nya. Kalau gitu sampai segini dulu ya untuk info kali ini. Pastikan kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel YouTube Dunia Games. Aku Baby pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.